Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tiago Berken. Ketemu lagi pasti. Yang gue cerita unik dan menarik. Eber-eber. Kali ini, Wak. Apalagi ini kali ini? Apalagi ya, Gaber akan bikin cerita. Kayaknya spesial ini. Masalah orang lagi kulit. Kehidupannya kulit. Tidak kami teman karibnya. Mengutang. Utang lagi. Ceritanya nanti dikasih atau enggak ya, Lur? Sebelum melanjutkannya. Iya. Siap jangan lupa. Jangan lupa. Like. Comment. Wow. Sabar. Kritik dan onyong-onyong. Onyong-onyong saran. Kritik dan saran. Kritik dan saran. Apa lagi ya? Kasih tahu dong. Biar masuk di kolom komentar. Masukkan di kolom jangan. Biar Tiago Ber menampilkan video terbaru. Tidak ketinggalan. Jangan lupa di share sosial media Anda. Sosial media. Penasaran? Pasti dong. Ikuti jalan ceritanya Lur. Penasaran nih skip. Let's go. Jangan tuh. Kasih tahu dong Bor. Coba Ber, tolong. Usahakan ini kawanmu, sahabatmu, saudaramu. Tolong dong usahakan itu uang, Bro. Gak ada orangnya, ini lumayan nih, 1 biji 10 ribu 10 biji kan 100. Simpetin di belakang rumah aja. Oh, di pinggir pohon mangga. Oh, Gembur bukan ya itu ya? Wah, si Gembur itu bawa apaan tuh? Deket sawah kita. Yang bener lah nyong. Iya. Jadi masalahnya Gembur tuh mau pinjem duit sama saya cuekin, gak jadi saya tinggal. Waduh, bener tadi bawa herbal. Jangan-jangan dicuri Gembur itu, Gembur. Sini, Pak. Tuk. Ayo. Woi, Gembur. Alhamdulillah tinggal 2 biji lagi. Ini lumayan capek sih. Udah 2 mobil ini. Gak tahu ini berapa kubik ini. Udah 3 kali istirahat sih. Gak enak juga ini. Masih cepet-cepet ditumpuk dulu di sana ini. Aduh, tinggal 2 lagi biar cepet kelar. Biar cepet istirahat ini. Tap dulu sini, tinggal 1 lagi. Nah ini terakhir nih, abis ini baru ngopi dulu di sana. Memang tukang ini bangunan orang kaya ini, mewah banget ini herbal ini. 1 batang berapa ini harganya ya? Kapan kebeli herbal ini buat bangunan? Alhamdulillah udah kelar. Herbal udah beres, papan juga udah beres semua di situ tuh. Nyantai dulu di sini. Mau ngutang juga mau kas pun nggak enak. Masalah baru kerja 1 hari, wah, Gaber nih baru kerja 1 hari mau kas pun. Kalau nggak kas pun nggak ada duit sih. Wah, gak enak juga. Gampang nyantai dulu, istirahat dulu di bang deket. Samping rumah pulang juga nyantai dulu. Pusing beneran ini. Udah gak ada duit di rumah juga. Mau sebelah kanan. Sering bantu. Entah itu. Ya kan ada hitungannya. Ya, tapi lu katanya ngitung mulu. Sekian. Tuh hati. Tuh kertasnya ada. Mantap buang. 2,5 lu. Aduh, bener-bener. Kerjaan sih ada lagi santai. Sawah lagi tuh. Lagi santai banget. Minta mawanya lagi. Gak enak selalu minta dan pinjam. Katanya sih Gaber kan di sini kan ada gawean di sini, tapi nggak ada di sini orangnya. Oh sini lagi ngobrol. Oh enggak,
lagi santai banget tuh. Dapat kerjaan, enak banget. Ber! Gembur. Ber! Iya lu yang kesini, masuk gue yang kesitu lagi capek nih, Ber. Oh ya udah, Bro. Mas benar. Eh dari mana, Bur? Sahabatku Gembur. Dari rumah, Bro. Hai. Awas. Itu kawat itu. Aduh. Gimana? Gimana sehat Indonesia Raya? Alhamdulillah, Bro, merdeka. Bener lu. Geser dong. Oh, lu ganggu aja orang lagi capek ini. Ya gue pengen duduk, jalan dari sono ke sini. Duduk. Nah, geser. Udah kan? Aduh, ya Allah. Punya orang tuh, ntar dimarahin saja. Orang saja. Aduh, ya Allah. Aduh, Ber. Lagi nguli nih, Bur. Gue nih lagi nguli. Gue enak dong lu dapet kuliah lu. Ya, mumpung liwanya kan lagi kosong, nguli-nguli dulu lah. Emang yang di situ yang gimana? Iya, yang di situ. Tetangga, bantu-bantu gitu. Mumpung liwanya kan belum ada kerjaan nih. Lagi santai ya. Wajah tadi gue nengok, nah aku mau kesini nengok. Lagi santai banget nih. Eh, lu galau banget. Lagi kenapa lo? Sawan celeng ceritanya apa gimana nih? Bukannya sawan celeng, celeng yang nyawanin gua, Beler. Ini gimana? Gak ada duitnya lo bawa-bawa. Alhamdulillah, makanya gua kesini. Ah, lu manggil, gua ngeliat. Ada duitnya lo? Oh no! Lu lagi-lagi duit, lagi-lagi duit. Lu kayak kerupuk, disambelin. Kenapa? Orangnya si bakpuk, cuma kadang-kadang ngeselin lu. Ya lumayan lu. Maksudnya mau pinjem duit? Alhamdulillah ini mulut juga baru satu hari. Daripada buah ganyong campur ketewel. Apaan tuh? Ganyong rada rewel. Rewel-rewel. Masih duit kagak. Makanya gue pinjem sama lu, Bolo. Alhamdulillah ini baru satu hari, baru gak enak mau kaspon juga. Ntar suara, kalau suara pinjemannya pinjem, minta sehari juga gak apa-apa lah. Gak enak lah. Gue gak ada duit banget ini, Bro. Gue bukannya mabuk. Lu yang mikirin duit, Bro. Ya, iya. Lu sama gue juga puyang. Tapi mending lu, gue mau puyang juga enggak kayak mukanya Wanyong. Udah puyang mukanya nyeselin, Bro. Ini bener-bener dulu itu orang. Gue akan bilang dia kan banyak duit. Tolong dong, yang namanya duit kan per hari setiap hari kan kepake terus. Pake ya benar. Jangan kan itu istilahnya 1.000-2.000 ya kan. Puluhan juta juga. Iya, abis contohnya kayak kemarin kita kan duit dari juga habis juga kan. Abis. Duit dari dia. Tolong dong, jangan mukanya aja yang nyeremin. Duitnya disimpan sama bini alasannya begitu. Aduh. Bener lu, ada enggak duitnya? Terang-terangan ini, Bur, enggak pegang duit sama sekali, Bur. Ber. Bener-bener lu mah sumpah demi Allah, Bur, enggak pegang duit, Bur. Ini kerja juga baru satu hari. Lu kayak enggak tahu gua aja lu. Ya enggak, bukan masalah enggak tahunya. Gua perlu banget, Bro. Set. Kalau beras ada tuh, tinggal 1 liter lu ngeselin lah, gua tinggal nih. Beras, makanin beras gua. Lu dateng sini ngeselin, gua tinggal ya. Ngapain ntar dulu, belum kelar gua. Gak punya duit. Ya udah kalau bisa sore minta sama majikan lu sehari juga ngebon dulu gitu ngebon. Ini Indonesia Raya lu tinggal ngebon lah. Enak amat lu. Mukanya nyongong ngeselin bener nih. Gue kalo gak nyeselin tanya-tanya, gue minta lagi sama bininya. Dia gak ngasih juga gak bodo amat. Bilang aja sama bininya ya kan. Ini mah minta maaf nih, Bur ya. Iya. Gembur sahabatku ya kan. Yang tercinta yang punya Indonesia Raya. Yang penting, ya, kan? Yang penting sahabatmu ini jangan kau lupakan, Bro. Lagi gak beri lagi gak punya duit. Oke ini, Bur, terang aja, Bur. Aduh, bibir doer. Wah ganyong, si Gambir apa wanyong sama aja. Alhamdulillah, rapat sama kelompok tani sudah selesai. Hasilnya cukup memuaskan sih. Nanti tinggal dikumpulin aja si Gembur sama si Gambir nih hasil taninya biar mereka dengar. Mudah-mudahan mereka ada di rumah. Nanti sekalian mampirlah. Asli mah capek banget ini. Cuma ya gimana lagi ya, mereka harus dengar. Aslinya sih cara mudah ya untuk bertani dari hasil dari kelompok
rapat tadi nih sangat menguntungkan lah buat petani. Makanya buat saya mah itu adalah ilmu. Gimana kesuksesannya ya dari ilmu itu, dari orang-orang. Tapi ngomong-ngomong, saya mau nengokin ke sawah sebelah sana dulu ya untuk prakteknya besok si Gembur sama si Kaper. Mau ke sana dulu lah, baru mampir ke tempatnya si Kaper. Coba Ber, tolong Ber, tolong. Usahakan, ini kawanmu, sahabatmu, saudaramu. Tolong dong usahakan itu uang. Bro, lu gak peka, dari tadi kan saya udah ngomong 2 kali, 3 kali. Lu ngeselin bro. Bukan ngeselin bro, diriku menggegetkan bro. Saya lagi gak punya duit, udah malas ngomong sama lu bro. Gua tinggal bro. Emang lu malu? Lu kerupuk disambelin lu. Kenapa emang? Lu bapuk tapi ngeselin, gua tinggal udah. Tinggal. Males, males bro. Udah males bro sama lu bro. Masya Allah, bener doer disambelin si Gaber nyeselin. Aper sama aja 1-2 dasar anak buahnya warna nyong-nyong. Bener-bener ronyong-onyong sama eber-eber nih. Enggak ada yang punya peri kemanusiaan dengan diriku. Enggak dikasih duit buat pinjem. Ya ampun. Tapi ini besi yang ini ada manfaatnya juga. Berat dibawa. Nah, ini aja nih. Bawa 10, tapi simpen satu-satu aja dulu. Oh no. Satu-satu disimpan. Gak ada orangnya. Ini lumayan nih, 1 biji 10.000. 10 biji dan 100. Dumpetin di belakang rumah aja. Oh, di pinggir pohon mangga. Kedumpetin bro, takut ada yang lihat. Rasain lu Ber, gua ambil satu-satu, emang gak enak. 10 biji lumayan, 1 biji ceban, 10 biji kan 10 ceban. Lumayan nih Ber, makanya ada temen yang lagi belasak, tolong dong kasih pinjaman. Pinjaman? Ini mah gak ngasih pinjaman. Gak tahu herbalnya yang punya rumah kali ini gue bawa. Jangan tahu Ber, sorry nih. Bukannya gue nyoreng muka di lu. Ya kan? Emang duit gak ada mau dibilang apa ya kan? Mumpung ada herbal alhamdulillah. Di samping ya kan? Samping gue bawa. Sering-sering satu-satu. Ini rasain lu Ber. Oh no. Ya kan? Alhamdulillah, Ber. Ini kayaknya yang sebelah sini yang pas nih buat uji coba dari hasil kelompok tani tadi nih. Mudah-mudahan sih Kaber bisa mahamin sama si Gembur nih. Nanti saya jelasin lah semua di rumah. Kayaknya kita mau langsung aja lah ke rumah si Kaber lah. Oh, Gembur bukan ya itu ya? Wah, si Gembur itu bawa apaan tuh? Ber, muda-muda. Herbal. Kok bawa herbal ke sawah sih arahnya ke pekarangannya? Waduh. Wah, bodo amat lah urusan si Gembur. Yang penting mah gue mau ke rumahnya si Gaber dulu nih. Urusan tadi hasil rapat kelompok tani penting. Bodo amat, Gembur mah. Alah labur, Gembur. Dasar kawan gak punya otak itu. Orang gak punya duit dipaksa-paksa. Parah banget Gembur kelakuannya, makin kesini makin parah bener. Tahu kerja baru sehari suruh kaspon. Emang gak malu apa baru kerja seharian ya kan? Udah lama gak apa-apa. Ini bukannya datang-datang bikin kabar gembira kayak apa, malah nyusahin mau pinjem duit. Boro-boro minjemin sama lu Bor, buat nogel aja gak ada saldo ini. Sama sih masalah pusing ya, pusing lu atau gua yang pusing. Biarin aja dia, biar tahu rasa dulu ya, tinggalin dulu.
gue cuekin, gue ngapain ya kan? Temenan udah lama, kayak gitu aja kelakuannya. Datang dia yang sopan, ini mau nyolot kayak gitu, males makanya. Biarpun gue pegang duit juga gak bakal gue pinjemin sama lo Bur kalau caranya kayak gitu. Kalau pinjem utang tuh ke rumah, seenggaknya ya agak enak dikit gitu omongannya ini mau. Udah lagi pusing, ditambahin pusing juga. Kalau ini hasilnya lebih bagus, berarti ada manfaatnya sih. Rapat kelompok petani. Ya mudah-mudahan hasil terus. Waduh, ada Pak Gaber, kebetulan ada di rumah nih. Lagi nyantai rupanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanyo. Waduh, nih, santai nih. Santai nih, sengaja mampir sini, Wanyo. Iya, tadi abis anu rapat kelompok tani. Oh, duduk-duduk, Wanyo. Di sini apa situ aja? Di sana, di rumahnya Abah itu tadi. Oh, abis sono, ketua kelompok tani. Sini apa, iya. Di situ aja duduknya? Ya, nggak apa-apa, sini lah. Nggak apa-apa lah, udah. Santai aja. Ini, Wak. Ya, saya kesini nih mau ngomongin tentang pelaksanaan buat besok nih, masalah tadi hasil dari kelompok tani rapatnya, masalah penyemprotan itu. Ternyata itu banyak caranya biar padi tetap subur, hama melayang, kayak gitu biar hasilnya bagus gitu aja. Iya, ya pengen sih, penasaran, jadi pengen dicoba. Besok nggak bisa? Besok belum bisa kayaknya, Wanyong. Masalahnya penyemprotan kan masih lama, Wanyong tuh. Masih semingguan lagi. Iya sih, nggak apa-apa sih. Kalau obat-obatan kan di gudang udah sedia situ. Iya. Udah siap sedia lah. Pupuk juga masih banyak gitu. Lagi ini, Wanyong, lagi nguli. Baru satu hari di tetangga sono. Lumayan jauh sih dari sini, ya kan? Oh. Nguli bangunan. Ya, gak apa-apalah. Mungkin satu minggu lagi ya bisa ya, Pak, ya? Ya, kalau tempat Wanyong kan bisa diserap seminggu lagi. Itu nguli bangunan buat rumah apa? Apa itu? Iya, bangunan rumah, tetangga sebelah sono. Ya, pasang-pasang batu bata, herbal. Tadi juga beresin herbal, terus kontrol-kontrol besi tadi tuh. Sempat ketemu Gembur juga tadi di situ, mau pinjem duit, orang baru kerja satu hari, suruh kasbon. Bukannya sih Gembur ikut kerja? Tadi saya pas nengokin sawah yang rencananya kalau Wah Gaper tuh nggak ada kerjaan, besok tuh saya suruh semprot. Pas lihat si Gembur bawa herbal. Oh no. Gimana? Ya di bangunan sana deket sawah kita. Bener, Wanyo? Iya. Tadi masalahnya Gembur tuh mau pinjem duit sama saya. Saya cuekin, gak jadi saya tinggal. Waduh, bener tadi bawa herbal? Bawa herbal. Jangan-jangan dicuri Gembur itu, Gembur. Oh, no. Ya gak tahu sih, ya saya pikir ya itu mah si Gembur lagi kerja. Jadi saya masa bodoh lah gak nyapa dia. Yang penting kan hasil-hasil ini kan saya cepat rembukan dulu, dirembuk sama Wagaber. Makanya langsung ke rumah. Wah, bahaya nih, mesti cepet-cepet kita susul ini. Gembur ini, Wak. Ke arah pekarangan deket sawah, Wak. Situ. Bahaya nih. Kalau gitu, Wak Gaber, tengokin sekarang aja yuk. Ya, ayo, bahaya belum nih. Belum jauh nih. Masalahnya dia butuh duit. Jangan-jangan dijual lagi, ayo, Wanyo. Ayo, arahnya kemana tadi, Wanyo kan tahu. Kita potong dari sini aja. Ayo, biar cepet, ayo. Yuk. Takut dijual, Wanyo. Bahaya nih. Bahaya nih orang nih. Takutnya saya yang disalahin, tadi saya yang beresin herbal masalahnya. Ya pastilah. Alhamdulillah, kalau Gaber mah nggak tahu, satu biji 10.000, lumayan dong. Namanya rezeki, ya kan? Beli kuaci, apa tuh, sambil goyang, dapat rezeki, dapat uang. Lumayan. Mudah-mudahan si Gaber gak ngeliat. Ber, mudah-mudahan. Lu simpennya di mana nih, Bapak? Gaber udah lama, Wanyo. Iya, lewat sini. Pasti lewat sini. Udah lama. Ya, udah lama. Gak begitu lama lah. Itu, Wak. Sini, Wak. Tuh. Susah, Bro. Masih bisa sampir aja, Wanyo. Ayo. Ternyata jadi sasaran. Ayo. Sama tetangga saya, yuk. Woy, Bur! Bur! Woy!
kabur sama Wainyong. Ini ngapain dia kesini? Bor. Wah lu parah Bor, itu punya tetangga gua itu Bor. Oh lu bener-bener itu punya tetangga gua ini, ntar gua yang jadi sasaran. Bentar, lu gak kerja bareng nih? Enggak ini Wainyong. Terus ini buat apa nih? Ya nyolong, biasa dia tuh nyolong. Kaper. Maksudnya saya tuh mau pinjem, minta satu. Buat apa lu? Gua minta buat apa lu? Buat apa lu? Bahaya ini Wainyong, kelakuannya kumat lagi nih ya. Wah, ini perlu diurus nih, Wak. Ya udah pasti nih. Cuang, Wainyong. Ayam, dicolong. Kardus, dicolong. Apalagi tuh kemarin tuh? Banyak banget tuh. Dompet dapat nemu sih, Gaber. Isinya enggak pengen dibalikin. Lu otaknya jago lu. Enggak boleh. Lu Gaber kawannya. Gua laporin polisi lu sekarang nih. Udah balikin Bur, ntar gue jadi sasaran Bur. Cuman satu doang. Jangan eh. Ngaku lo, nyolong enggak lo? Enggak, Wak. Udah, balikin enggak? Satu aja. Bur, balikin enggak? Balikin enggak? Balikin enggak? Lu pinter banget ngelesnya, balikin Bur. Balikin Bur. Balikin Bur. Ntar dibalikin dia, Bur. Banyak. Lu kayak gini nih. Sama juga lu nyiksa temen lu sendiri lo. Oh. Ya enggak, ntar kalau ketemu ntar dipinjem. Soalnya kemarin sih si Gaber yang ngunjalin nih semua nih, yang aku pinjem. Saya yang beresin, tadi pinjem duit, tadi kasih, lu malah dikutil juga. Udah balikin Bur, balikin Bur, bahaya Bur. Udah balikin Bur. Iya, ntar. Gua panggilin RT lo. Iya, ntar. Ber, nyong, tenang aja ntar. Udah panggul, balikin. Udah panggul lah lu yang ambil. Balikin, bahaya ini Wainyong. Halo Lor, lakuan kayak gini jangan ditiru nih, jangan ditiru nih orang kayak gini. Punya temen nih. Bahaya ini, jangan ditiru. Resikonya sama temen sendirinya di korban ini. Tuh, jangan ditiru ya Lor ya. Ingat-ingat nih mukanya nih. Banyak orang yang kayak gini nih. Muka jelek ini. Jangan ditiru. Ya, jangan ditiru ini. Hidungnya gede Lor, tukang maling dong. Jangan lupa dong. Like, comment, dan subscribe-nya. Dia Gaber, hajar terus, tangkap terus. Dia Gaber, ojo. Jangan tuh. Jangan di skip. Jangan di skip.